Halo guys, pada kesempatan kali ini dimana untuk bangun fortress sendiri ya, dimana kalian bisa mengetahui untuk hari yang kedua adalah antrian fasilitas. Antrian fasilitas ini nggak perlu hingga kalian bisa menyelesaikan seperti fasilitas-fasilitas ini. Namun kalian bisa untuk versi percepatan juga. Jadi di sini gua udah menyiapkan kartu poin duel gua 200% dan kita bisa untuk klik pakai menggunakan ini buffnya hingga 1 jam aja ya. Dan kita bisa untuk klaim di bagian sini ada 22 hari dan gua cuma mempunyai untuk percepatan hingga 3 hari lebih 9 jam. Kita langsung cepat. Dan di bagian sini untuk trial aliansinya juga akan berikutan bertambah nih di bagian trial aliansi langsung 2 kali dan masih belum masuki peringkat ya. Aduh aduh, tapi nggak masalah, yang penting kita udah ikutan join. Kenapa ikutan join? Agar kita bisa mendapatkan surat entah itu menang maupun kalah ya. Di bagian sistem nanti di sini kita bisa melihat kekalahan duel hari yang pertama gua kalah. Aliansi gua sekarang duelnya lagi kondisi melawan ZKM Zombicus Mafia di server 233. Totalitas rank gua 37% dan melawan nih bangun fortressnya jauh banget. Mereka aktif banget nih server 233. Yoi. Nggak apa-apalah, tapi ya kayak gitu. Lalu juga kita bisa untuk liatin di sini ada yang satu hari nih. Satu hari ini gua nggak punya, jadi kita bisa untuk cari itemnya terlebih dahulu maupun kita bisa untuk klaimin apalagi tambahan dari percepatan yang ada. Nah ini 95% dan gua bakalan klaim lagi menjadi 100 dan kita percepatan, dimana percepatan yang gua milikin saat ini gua mencapai 270 menit guys yang gua milikin saat ini, jadi lumayan banget untuk gua mainin. 270 menit itu berapa jam sih? Gua lupa. 60 dibagi 4, 4 jam 240. Terus 4 jam lebih 30 menit ya. Jadi udah menambah percepatan hingga 4 jam lebih 30 menit. Nah, ini lumayan banget kalau kalian itu percepatin dari sini bulan trial aliansi nggak bakalan bertambah. Di bagian trial aliansi ini percepatannya nggak akan bertambah, dia akan bertambah kalau fasilitas yang kalian bangun udah selesai. Kita klaim lagi, kita akan cari lagi guys. 1 2 3 4, guys. Oke, lalu kita masuk di bagian sini. Gua udah VIP ke-8 juga. VIP ke-8 itu radar gua udah gua milikin dan bisa untuk gue klaim sekali klik aja guys. Ini habis aja updatean, di mana kita bisa lihat ada perlindungan. Nah, perlindungan ini hingga 9 jam. Enggak. 10 menit ya, 10 menit. 10 menit aja dia udah bisa, nanti gua bakalan mulai war lagi setelah pertarungan yang ada. Senapan udah, habis itu kita klaimin aja. Di sini gua bakalan farming. Alright. Oke, mumpung ada gue ratein secara random aja. Untuk menyelesaikan ya seperti misi yang ada di bagian ekspedisi ini kayak gini untuk nambahin ya waktu bulan gua ya otomatis. Aduh parah nih. Oke, udah kita bisa untuk mulai. Lalu gue bakalan facing. Gue jarang banget guys main di bagian sini. Ekspedisi ini gua jarang banget, mager aja sih karena kita harus klaimin buffnya dulu satu persatu kita nyari, dan saat pemilihan kayak gini gua udah males dulu, jadi ya udah gue diemin, besoknya gue main lagi ke bagian situ, nggak terlalu nyari. Kapan-kapan lah gua bakalan nyari karena membutuhkan waktu yang sangat banyak saat kalian bermain di situ. Gitulah, kita klaim item, apakah ada ya untuk nambahin lagi untuk item yang gue miliki nih. Oke, 21 4. Wah, nggak dapet percepatan kah? Oke lah kalau begitu,
Untuk aliansi sendiri gua ada toko enggak ya? Kita lihat tuk tokonya di sini ada karpot. Ah, ini buat penjarahan nih, cocok banget. Ada pertambahan percepatan, nicely, pertambahan percepatannya 8 jam. Gua beli yang 8 jam. Lalu di bagian sini gua udah habis karena gua ngambil koin kenangan gua kemarin. Ada 75, kita lihat. 5 20. Oke, sumber daya zombie rekrut ya. Rekrut belum nih, kita gacha dulu guys. Kita gacha dulu. Strawet, semoga aja hoki ya. Karena baru aja rekrut 22 kali lagi nih. Wadaw, jadi kurang 2 kali lagi untuk gachanya. Oh, mantap, dapat bolton nih gue. Nicely dapat bolton. Dan Kin Ogawa. Biarin, nanti kita lihat lagi. Bunuh 5 zombie, klaim 1, lalu 1 kali lagi. Nah, ini kan udah jadi 100% nih. Diemin dulu, di sini kita lihat ada satu harian. Kita klaim 270 menit. Lalu gua bakal nyelesain salah satunya agar kita bisa untuk klaimin, guys. Oke. Nice. Ini masih 19 jam. Wow, lama banget ya 19 jam dong. Kita percepatin, di sini ada 10 jam. Masih kurang 9 jam lagi. 9 jam lagi gimana, Bang? Kita akan cari lagi nih. Waduh, ngebug dong. Enggak, aman. Biasanya ngebug, guys. Di sini anti legendnya kosong. Belum update. Kumpulkan sumber daya, arena, lom zombie, prajurit musuh dan sebagainya. Nanti aja. Dan setelah itu kita bisa lihat untuk trial aliansi yang gue milikin, dia belum bertambah nih. Kalau kita mau aktifin di sini, gua bakalan percepatin lagi. Karena 9 jam kita membutuhkan 3 jaman. Nah, ini 90 menit. 8 jam 220 diamond. Lalu 1 jam lagi 30 diamond. Oke, okay, nicely. Nah, ini dia bertambah nih. Menambah 71.000 juga untuk trial aliansi gua dan langsung sukses menjadi ketiga nih tiernya. Nah, ini yang gua prosesin sangat diaktifin 200% ya. Cukup menarik dan cukup usahakan maksimalin agar kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi juga. Walaupun kalah duel aliansi tapi nggak masalah, kayak gitu guys. Seperti ini gua untung mendapatkan 3 kali, lumayan. Dan nanti klaimin karena nanti juga akan bertambah yang lain-lainnya. Seperti kan karena percepatan 270 menit itu dari semuanya udah dapetin loh, lumayan banget. Dan produksi gua lagi kondisi mau menempa ini guys, menempa Resolute STR yang helm dan membutuhkan perekat ingot lalu serat alpha. Ingot serat alpha di sini, ingot lalu serat alphanya di bagian sini, klaimin semua. Nah, ini ambil satu persatu, kumpulin dulu, habis itu bukain satu persatu agar dapet tier yang warna kuning ataupun tier warna emas. Nicely. Oke, gua bakalan mainin sambil nyantui-nyantui aja nih yang gua mau mainin ke bagian Last Fortress ini sebelum gua bakalan lanjutin hal yang lainnya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini, kabar seputar informasi yang gua bisa berikan. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.